bullying oleh Alex, seorang siswa yang suka menjahili teman-temannya. Cerita ini menggambarkan perjuangan Tama untuk mengakhiri bullying, dukungan dari Sirot, dan bagaimana guru dan orang tua terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Selamat menyaksikan! Sedang berjalan sendirian di koridor sekolah. Tiba-tiba, Alex dan Rian mendekatinya. Hei, Tama! Sendirian? Tidak punya teman? Tama, bocah aneh. Memang anaknya Sarimin. Memang gue bocah opet. Cupu, butuh gogo. Hei, Tama. Kamu tahu kan kenapa aku disini? Tidak lupa kan? Aku sudah bilang tidak mau, jangan bututi aku. Aku tidak sudi disuruh lagi. Dan terjadilah pembulian yang sering dilakukan oleh mereka bertiga terhadap Tama setiap hari, kecuali hari libur. Buka ya tas ini, yo. Siapa tahu ada bekal. Lapar aku. Rian, buka air. Ya Allah, Tam. Terserah, aku mau mengatasi anak ini. Ya. Nasi sama tempe air. Apa ya enak? Kamu sudah tahu kan? Nanti waktu ujian jangan lupa bawa jawabanmu ke kamar mandi. Nanti aku langsung ke sana dan jangan lupa belikan aku roti coklat di kantin Butin. Belum bel? Mengerti? Saatnya istirahat. It's time to have break. Waktu itu, Tama duduk di perpustakaan dan secara tiba-tiba, Sirot yang melihat Tama mulai ikut mendekatinya. Oi, Tama, bagaimana kabarmu? Aku api-api air. Aku mengerti, Tam. Seluruh Alex, karo kancane. Jangan dibiarkan kalau dia mengganggumu. Aku masih ada di sini. Jadi kamu diam dulu di sini. Aku mau samperin Alex. Jangan, Mak. Aku benar-benar sadar. Sudah. Tunggu. Diam-diam bercerita panjang lebar di ruang guru soal kasus pembulian yang dilakukan oleh Alex sama teman-temannya. Mendengar hal tersebut, Pak Guru mulai merasa cemas dengan kondisi kesehatan mental Tama. Daripada terjadi hal-hal yang tidak-tidak, pada akhirnya Pak Guru memutuskan untuk menghubungi keluarga Tama. Kamu tenang aja, Surat.
kami akan mengatasi masalah ini bersama. Karena perilaku seperti ini tidak boleh dibiarkan di sekolah kita. Kamu yang tenang ya nak. Guru ni macam apa yang bisa kami lakukan demi bantu anak saya sama. Mari kita bekerja sama untuk menghentikan bullying ini. Pertama-tama kita perlu berbicara dengan orang tua Alfa. Ketika kejadian itu, orang tua Alif datang ke sekolah untuk berbicara dengan guru dan orang tua Tama bersama dengan Tama dan Alif. Perilaku Alif sangat tidak bisa diterima. Kami perlu bekerja sama untuk mengubahnya. Tidak salah nak, bikin malu. Apa nak kurang uang kamu? Kamu sampai berbuat seperti ini dengan temanmu, ha? Dengar apa tidak kamu nak? Astagfirullah, berhenti pak, kabar pak. Cukup, cukup. Masalah ini bisa dibicarakan bersama-sama, Pak. Astagfirullah, berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Kita bicarakan dengan baik-baik. Kita dengarkan cerita mereka dulu. Dan kita carikan solusi bersama. Alex, mengerti ya? Jangan diulangi lagi perilaku burukmu. Kamu itu teman seperjuangan, teman seangkatan. Salinglah menjaga, menghargai, mengerti, dan jangan suka membuli. Suatu saat nanti, Tama ini juga yang bakal membantumu. Kamu itu satu kelas. Anggap satu kelasmu itu seperti keluargamu yang harus kamu jaga dan rawat. Waktu itu, Alex mulai berubah. Dia meminta maaf pada Tama. Tama, maaf atas kelakuanku kemarin. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih, like semua orang bisa berubah. Ha, ha, ha.